itu jumpa lagi di channel Alam Ejo, masih seputar jahe merah. Sekarang saya lagi ada di Cinamelia Farm, lagi proses pembuatan media tanam untuk proses semai dan polybag. Nanti kita tanya-tanya, kebetulan ini lagi ada pegawainya Pak Asep, nanti kita yang belum subscribe, silakan subscribe dan like, share dan komen. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk kita semua. Ini adalah media dasar terdiri dari tanah hitam dicampur kohe yang sudah difermentasi dan juga dicampur dengan sekam padi. Setelah itu campuran tadi dia kasih cairan PGVR. PGVR ini kita bikin dari akar bambu, jadi semuanya organik. PGVR itu Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Kemudian diaduk lagi agar semua tercampur merata. Kalau ini adalah proses pemberian kapur dolomit ke media tanam agar nanti media tanam terjaga kelembabannya dan lebih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti tumbuhannya subur dan tumbuh dengan baik. Insya Allah dengan niat baik dan kerja yang ikhlas, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini sesuai rencana, dan nanti pada hasilnya bisa memuaskan. Buat rekan-rekan pecinta atau komunitas jahe merah yang baru mau belajar atau yang membutuhkan, nanti Bapak Asep juga menjual bibit jahe merah. Bibit ini didatangkan dari komunitas Akar Mas Semesta yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kami, dan insya Allah kami praktekkan di sini sesuai SOP. Semoga hasilnya bisa memuaskan. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi atau tanya-tanya seputar pembibitan jahe merah, boleh menghubungi Bapak Asep di nomor ini. Insya Allah beliau bersedia untuk memberikan ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Campurannya tuh apa aja, Pak Sep? Ini tanah saya yang sudah ini fermentasi. Sama tadi pakai apa? Dolomit. Dolomit sama apa, racikan apa tadi? Ini pakai PGPR. PGPR ya. Banyak PR tuh yang sejenis semua juga yang mungkin dari akar bambu. Oh, dari akar bambu. Mengambil CPT, kemudian mengambil juga semacam apa, penjaga dari zaman patogen. Iya. Yeah. Ini kan itu kan nanti kan yang namanya kompo itu kan tidak semua bakteri baik gitu kan. Betul. Sehingga kita memang disiapkan dulu penjaganya menggunakan PGPR gitu. PGPR. Atau tikul rumah bisa. Oh. Tikul rumah. Iya, iya. Kepalang aku, saya seru sepuluhan kalau ini terlalu banyak. Banyak juga yang gitu ya. Ini kan.
apakah kan besar itu sudah pulang kan iya dah beli ibu ya jadi kangkung penyiraman sebulan lah usahakan saya masih nyaman selatan ya ini dong udah ini rendam apa sih rimpangnya tetap direndam kan? Media-media semuanya mungkin disiram sebelumnya bukan itu kan disiram dulu kan? Kecilnya seminggu pak oh di biarin dulu hati-hati jangan pakai dulu walaupun udah pernah nanti Selama dia bersatu dengan itu, kita ingin mengalami itu.